Berikut ini, ciri-ciri dan jenis ayam modern bergaya antilop yang sangat populer. Simak video selengkapnya di video ini sampai selesai. Sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, nggak usah basa-basi lagi, ini dia. Salam satu hobi dan salam ternak sukses selalu. Sebagian besar penghobi dan peternak ayam pasti ingin mempunyai ayam modern bergaya antilop. Jadi untuk bisa memilikinya, kita harus mengetahui beberapa ciri-ciri dan jenisnya terlebih dahulu. Mungkin bagi penghobi dan peternak ayam yang sudah berpengalaman, mungkin sudah tahu apa saja ciri-ciri dan jenis ayam modern antilop ini. Tapi untuk penghobi dan peternak pemula yang belum mengetahuinya, simak video ini sampai selesai. Berikut ini, ciri-ciri ayam modern yang memiliki gaya antilop, yang teman-teman penghobi dan peternak ayam pemula harus tahu. Yang pertama, ciri ayam modern antilop bisa kita lihat dari postur tubuhnya. Ayam modern bergaya antilop selalu memiliki postur kecil sampai sedang, karena sangat jarang ayam bergaya antilop memiliki ukuran badan yang besar. Dan ciri yang kedua, ayam bergaya antilop kebanyakan memiliki bulu yang berwarna cerah, mirip dengan terdahulunya yaitu ayam jenis Burma. Ciri yang selanjutnya adalah, ayam modern bergaya antilop memiliki warna kaki kebanyakan berwarna hitam dan hijau. Namun ada juga yang memiliki warna kaki berwarna putih dan kuning. Ciri yang lainnya kita bisa lihat dari bentuk ekornya. Bentuk ekor ayam antilop biasanya sedikit naik ke atas seperti ayam jenis Burma. Namun ada juga yang memiliki ekor biasa menjuntai ke bawah. Dan yang terakhir dilihat dari matanya, ayam antilop biasanya memiliki mata yang menyerupai mata katak. Tapi ada juga beberapa yang berwarna merah, kuning, dan putih. Ada beberapa jenis ayam modern yang memiliki gaya antilop ini. Namun hanya ada 3 jenis ayam yang memiliki gaya antilop yang paling istimewa. Di antaranya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah ayam jenis Pama. Adapun jenis ayam Pama yang memiliki gaya antilop dibagi menjadi 2, ayam Pama IQ dan ayam Pama Ninja. Ayam Pama termasuk jenis ayam bergaya antilop karena ayam ini memiliki ciri khas mundur ke belakang dan memiliki perform yang sangat cepat. Yang kedua adalah ayam modern berjenis Mangon. Ayam modern jenis Mangon ini adalah ayam yang memiliki karakter yang cenderung memiliki gaya perform yang cepat dan mundur ke belakang, terutama untuk jenis ayam modern Mangon Ori dan ayam Mangon yang memiliki gaya antilop dibagi menjadi 2, yakni ayam Mangon Ori dan ayam Mangon IQ. Yang terakhir adalah ayam modern berjenis Pamangon. Ayam Pamangon merupakan salah satu jenis ayam bergaya antilop terkhusus, terutama pada ayam Pamangon IQ, yang mana cenderung memiliki gaya mundur ke belakang dan memiliki perform yang paling tercepat. Demikianlah sedikit penjelasan tentang ciri-ciri dan jenis ayam modern bergaya antilop, yang paling populer di kalangan penghobi dan peternak ayam sampai sekarang ini. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama teman-teman penghobi dan peternak ayam pemula. Salam satu hobi dan salam ternak sukses selalu.